BP 3 TKI Tanjung Pinang terus melakukan pengawasan terhadap TKI sejak persiapan pemberangkatan dari daerahnya menuju tempat bekerjanya yaitu mancanegara, salah satunya kesehatan dalam bekerja. Dan kasus tenaga kerja Indonesia yang sakit di mancanegara. Untuk itu, BP 3 TKI Tanjung Pinang siap memfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang lagi sakit di mancanegara. Kita tahu bahwa Kepri adalah entry point dan exit point, poros perbatasan dengan dua negara, antara lain Singapura dan Malaysia. Maka banyak masalah-masalah yang kita temukan di sini, terutamanya sebagai entry point bagi pekerja-pekerja migran Indonesia ke luar negeri, baik yang legal dan berangkat secara non-prosedural, dan rata-rata mereka menggunakan visa-visa kunjungan dan visa-visa. Manggiring Hasinaga, Kepala BP 3 TKI Tanjung Pinang menuturkan, BP 3 TKI Tanjung Pinang akan memfasilitasi TKI yang sakit ke kota asalnya. Manggiring Hasinaga, Kepala BP 3 TKI Tanjung Pinang juga menambahkan, TKI sakit yang telah dipulangkan sekitar 50 lebih, rata-rata dari luar Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.